ya YouTube. Mantap. Yeay. Yeay. Hari ini kita mau ke Outbound. Cibodas teman-teman. Terima kasih Kak Saka Indraman Naguna. Makasih juga Kak Adit yang udah ajak aku juga. Ya, Kak Adit, makasih sudah dipercayakan saya sebagai koordinator keberangkatan. Aku sebagai apa sih, Kak? Kamu sebagai dokumentasi di sini. Enggak, itu ketap. Aku cuma mau nge-vlog aja. Ini sahabat aku ketap, the luckiest photographer in the world. Amin. Fotografer dapatnya model loh. Tahu bulat digoreng. Mana kita? Mau ke Cibodas. Mau ngapain kita? Outbound. Dikecup. Yuk sukses ke atas ya. Outbound kita. Outbound kita. Akhir bulan. Akhir bulan lumayan. Gak beli makan 2 hari. Kok dapat sih? Parah. Halo. Kita mau kemana coba? Kita mau ke gunung. Mau ke gunung? Ngapain kita ke gunung? Mau camping. Camping. Nah, tadi lu pengen ditinggal. Evan ya? Iya, udah pengen. Tadi kan udah ketemu di bis. Emang kita satu bis ya? Iya. Jahat. Masa sih kita satu bis? Gak kelihatan. Keinjek. Keinjek. Iqbal si penyelamat hidup. Sudah tak cantik seperti di bis. Untung saya panitia. Toko. Air mancur lewat situ. Sore guys. Nah, jadi sekarang ceritanya anak-anaknya itu mau
ke pos-pos gitu, bentar ya, benerin rambut dulu. Oke, mereka ini anak-anak peserta itu mau ke pos-pos. Kita tugasnya asisten adalah penjaga pos. Nih ada Lady juga, ada Salma. Tuh. Lady pos apa? Aku Vila. Vila, Salma? Air terjun coba di bawah. Air terjun. Nah, kalau aku hutan. Air mancur. Sebelah situ. So, nanti kita tunggu anak-anaknya dalam bentuk kelompok. Hai. Hai. Dadah-dadah dulu dong. Oke. Masih udah berapa hari, Pak? Baru. Baru. Ya. Baru malam ini. Ya. Sama kita. Ini adalah kelompok pertama yang datang ke sini. Benar enggak ya? Saya bundar tapi saya kenapa ngumpet? Nah, tugasnya adalah acting menjadi kupu-kupu. 3, 2, 1, action. Mereka sedang berakting menikmati hutan. Ini adalah kelompok terakhir sebelum kita nanti habis ini kita langsung kumpul lagi dan waktunya habis untuk outbound ini. Kita lihat aktingnya mereka. Hutan, apa indahnya dirimu? Cepat pak, itu pak yang lupa aku mau. Oke, kita balik lagi ke tenda. Untuk istirahat, terus habis maghrib nanti baru kita acara malamnya. Dan handphone kasih ke kakaknya. Semuanya kasih. Thank you. Dengan amanah lu. Apa ya, 30 menit? Thank you so much. Nama Dit. Malam guys. Ada bawa. Oke. Kita juga. Tadi udah outbound yang pertama, hari pertama. Malam ini rencananya kita mau happy-happy, mau nyanyi-nyanyi bareng organ tunggal yang udah disewa dan nanti juga kita akan ada api unggun ya. So sebelumnya kita makan dulu tuh. Ada Kak Oke tuh. Oke. Kak Oke. Hai. Nah, yang perlu tahu ada Kak Yuga. Kak Yuga katanya mau pulang langsung ke Bandung. Aduh, nggak ikut bareng dong. Ikut happy-nya aja deh. Ikut happy-nya aja. Siap, siap. Jadi nanti ya udah kita makan dulu. Apa? Enggak kelihatan sih dia. Gini ya. Nah, ini. Kita api unggun. Wow, terang sekali. Dan nanti yang mau nyanyi-nyanyi mau joget-joget boleh. Ini malam ini acaranya cuma senang-senang aja. Ada kakak penjaga nih di sini nih. Nanti kalau Aremam, Plaster Rap Family, kolaborasi. Press Boy, ku tinggal turun naik terus. Ku tinggal turun naik terus. Ku tinggal oles naik turun naik terus. Ku goyang kasih keluar ku punya jurus. Dia mulai bikin dia kalbu lus. Supaya dia rencana bisa berjalan bertubi-tubi serangan yang dibawa umur harap ada pengawasan. Ini sebuah terlalu banyak penampakan sampai oknum nonggo yang suraba kiri dan juga kanan. Masing-masing mulai kasih keluar jurus-jurus. Tinggal pilih yang dari kasar sampai mulus-mulus. Dan yang ini macamnya demo tiru Nicki Minaj. Silakan merapat bagi yang mau berminat. Kamu turun naik oles baik-baik biar dong dapat like biar dong nama naik. Mok semacam iyo kak, goyang biasa saja. Jangan terlalu buat kan nanti orang ketawa.